Cara penggunaan pen lancer dan pemeriksaan kadar gula darah merek AutoCheck. Pertama, gunakan APD yaitu handscoon, lalu ini dia pen lancernya. Kalian bisa putar ujung pen lancernya untuk menyetel tingkat kedalaman jarumnya. Ini dia blood lancernya. Masukkan lancernya ke dalam penanya tadi yang udah kalian buka dan putar ujung lancernya supaya jarumnya kelihatan. Setelah itu tutup lagi pulpennya dan kalian putar sampai ada bunyi klek. Dan tarik bagian atas pen lancernya. Ambil stick gula darah yang mau kalian pakai dan masukkan stick tersebut ke dalam alat AutoCheck dengan posisi yang garis-garis ke dalam alatnya. Siapkan alkohol swab untuk disapukan ke jari pasien sebelum ditusuk. Jika kalian ragu, kalian bisa tarik lagi ujung pen lancernya dan tekan tombolnya. Lalu arahkan ke jari pasien dan tadang, sudah tertusuk. Ujung stick yang sudah terpasang pada alat tadi arahkan ke darah pasien. Letakkan lagi alat tersebut ke meja atau permukaan yang datar dan kita tinggal tunggu hasilnya. Ini dia indikator untuk melihat kadar gula darahnya dan buang lenset ataupun limbah hasil pemeriksaan ke dalam kontainer seperti ini.